Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di sini saya akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Tobatnya Seorang Siswa. Pada suatu hari, di dalam kelas ada seorang anak yang sedang bermain game di saat azan zuhur berkumandang. Gabut nih, main game ah. Lalu kedua siswa tersebut menghampiri Hidayah dan bermaksud mengajaknya sholat. Dadan luar ini, sholat. Iya, hubungannya bang. Iya. Nang, ayo Des, sholat, dadan nih. Nang, nang. Berisik lah, gue lagi main game nih. Astagfirullah. Tolong aja sana. Pendidikan lu ibadah, nang. Bacot. Ya sudah, kita duluan aja. Ayo. Jangan lupa sholat anaknya. Ayo. Kamu masih belum selesai nanya? Belum lah, lihat aja sendiri. Gak sholat belum bangunan. Sudahlah, kalian kemana aja tadi lama banget. Hidayah berbohong kepada temannya agar tidak cerewet. Hari demi hari berganti dan ia selalu berbohong kepada temannya agar menutupi kelalaiannya dalam beribadah. Hingga akhirnya suatu waktu ia mendapat musibah ketika ia bermain game pada waktu azan zuhur berkumandang, HP-nya terjatuh dan rusak. Sepek dong, please please, please sepek sepek, sepek, nice. Astagfirullahaladzim. Maafin kami nak. Ya maafin kami nak. Hari demi hari berlalu, Hidayah pun semakin galau. Ia seperti kehilangan semangatnya. Pada suatu hari, ia melihat Destian dan Fabian sedang berwudu untuk salat zuhur. Hidayah pun merasa berdosa karena telah lalai beribadah dan musibah yang ditimpanya itu sebagai peringatan atau teguran atas apa yang telah ia kerjakan di masa lalu. Ia bertaubat kepada Allah dan berjanji akan beribadah dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada kamu nang, mau ikut sholat juga? Iya nih, aku ingin bertobat. Iya tuh, kita sholat berjamaah. Aku tunggu di dalam. Thank you.
Hari demi hari semakin meningkatkan ibadahnya, dan ia menjadi pribadi yang lebih baik setelah ia bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.